Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi syarafana bihadzal syahril mubarak tasyrifan wa 'arrafana ma fihi minal khairati wal barakati ta'rifan wa kallafana bima fihi minat ta'ati wal khairati taklifan wa du'afa lana fihi alhasanat wal a'malis shalihat tad'ifan ahmaduhu subhanahu wa ta'ala innahu kana bina rahima ra'ufa wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah shahadatan takunu lana fil jinan kanzan ma'rufa wa ashhadu anna sayyidana muhammadiyana muhammadan 'abduhu wa rasuluhu الذي كان بكل الخيرات موصوفا اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول سيد السند العظيم ذي القلب الرحيم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين ما دام الخير مألوفا وسلم تسليما كثيرا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين yang dirahmati Allah. Pada kesempatan ini marilah kita menata hati dan niat hadir di majlis ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu ingat keberadaan kita di dunia ini memiliki tugas utama, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ditegaskan Allah dalam Al-Qur'an, "Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Jangan sampai hadirnya kita di majlis yang mulia ini dengan motif atau niatan lain seperti mumpung istirahat, bermain handphone, atau malah ngobrol dengan orang lain saat khatib sedang menyampaikan khutbahnya. Seharusnya kita ingat pesan para Bilal melalui hadis Nabi saat khatib akan naik mimbar yang berbunyi, "Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yakhutubu faqad laghut." Jika kamu berkata pada temanmu, "Diamlah," sementara imam sedang berkhutbah di hari Jumat, sungguh ia telah berbuat sia-sia. Ia ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan sebagai sebuah salah satu rukun khutbah Jumat, khotib juga berwasiat kepada seluruh jamaah dan pada diri khotib sendiri untuk marilah senantiasa meningkatkan dan menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam wujud menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Mudah-mudahan kita akan menjadi hambanya yang dicintai dan mendapatkan keberkahan serta keselamatan dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 171, "Ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'alallahi illal haqq." Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali hal yang benar. Allah dalam firman-Nya ini mengingatkan kepada kita dengan kata-kata la taghlu, untuk senantiasa tidak berlebih-lebihan atau melampaui batas. Berlebih-lebihan di sini bukan mencakup hal yang sempit, mencakup pengertian yang luas, termasuk tidak diperbolehkan melampaui batas dalam beragama. Berlebihan dalam agama ini kerap disebut
dengan istilah hulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengingatkan para sahabat melalui hadisnya dalam kitab Sahih Bukhari untuk tidak berlebih-lebihan dalam beragama. Hadis ini berisi kisah yang bisa menjadi renungan kita semua untuk hidup dengan seimbang dan menghindari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, suatu ketika para sahabat datang kepada Rasulullah untuk mengetahui bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beribadah. Mereka ingin menyampaikan dan melakukan perbandingan apakah ibadah yang mereka lakukan selama ini sudah sama dengan ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, salah satu di antara sahabat mengatakan bahwa ia telah melakukan ibadah puasa setiap hari. Sahabat lain mengatakan bahwa ia sudah lama tidak tidur malam dan melakukan sholat sepanjang waktu. Sementara yang satu lagi mengatakan bahwa ia sudah tidak pernah lagi berhubungan suami istri untuk mengekang hawa nafsu. Mengetahui cerita ini, cerita para sahabat ini, wahai saudaraku, Rasulullah tidak memberikan junjungan atau sanjungan atas semangat ibadah yang mereka lakukan. Para sahabat ini malah diingatkan oleh Rasulullah dengan sabdanya, "Aku ini adalah orang yang paling takut kepada Allah jika dibanding dengan kalian. Aku juga orang yang paling taat kepada Allah. Meski begitu, aku terkadang berpuasa, kadang juga tidak. Aku juga melaksanakan ibadah sholat malam, namun aku tidur juga. Aku juga menikahi wanita. Barang siapa yang membenci sunnahku, ia bukan dari golonganku." Wahai saudaraku, dialog Rasulullah dengan para sahabat ini menunjukkan bahwa ibadah yang dilakukan secara berlebihan dengan mengorbankan sisi-sisi lain dalam kehidupan termasuk hal yang tidak baik. Rasulullah pun mengingatkan melalui hadisnya pula bahwa khairul umuri awsatuha, yang bermakna sebaik-baik urusan ialah yang dilakukan dengan biasa-biasa saja atau sedang-sedang saja, sekalipun itu sedikit. Ini memiliki artian bahwa yang penting untuk diperhatikan dalam ibadah adalah konsistensi atau keistiqomahan, walaupun dilakukan dalam kuantitas yang sedikit. Sebab yang dihitung pahala banyak dalam ibadah adalah konsistensinya. Jika hanya sekali kemudian berhenti, pahalanya juga akan berhenti. Berbeda jika dilakukan terus-menerus, selama ibadah itu dilakukan, ibadahnya akan terus mengalir pahalanya. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, tidak berlebih-lebihan atau keseimbangan dalam kehidupan termasuk dalam beragama merupakan bagian dari karakteristik ajaran Islam. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk menjadikan kehidupan dunia dan akhirat saling melengkapi. Kita tidak boleh hanyut dalam materialisme dan juga tidak boleh tenggelam dan terlena dalam spiritualisme. Ketika kehidupan seseorang dalam kondisi seimbang, maka ia pun akan hidup dalam ketenangan. Selain keseimbangan vertikal, yakni beribadah kepada Allah, sebagai umat Islam, kita juga harus menanamkan keseimbangan horizontal, yakni antar sesama makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini penting karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan orang lain dalam menjalankan kehidupan.
Saudaraku yang dirahmati Allah, bukan hanya terbatas pada sesama umat Islam saja. Keseimbangan hidup juga harus dibangun dengan baik oleh umat Islam bersama umat-umat pemeluk agama lain. Disinilah pentingnya umat Islam untuk senantiasa memegang prinsip moderasi dalam beragama, yakni mengaplikasikan cara beragama yang wasatiyah, moderat, toleran, dan memosisikan diri di tengah, tidak condong ke salah satu sisi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida." Artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Al-Baqarah 143. Islam merupakan agama yang rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Islam bukan agama yang mengajarkan kekerasan. Jangan sampai kita menjadi oknum yang menjadikan perwajahan Islam di mata Islam, di mata umat Islam sendiri dan pemeluk agama lain menjadi agama yang kaku. Jangan sampai kita menjadi oknum yang menjadikan perwajahan Islam di mata umat Islam sendiri dan di mata pemeluk agama lain menjadi agama yang kaku dan tidak ada toleransi sama sekali. Saudaraku yang dirahmati Allah, Islam merupakan agama yang rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Islam bukan agama yang mengajarkan kekerasan. Jangan sampai kita menjadi oknum yang menjadikan perwajahan Islam di mata umat Islam sendiri dan pemeluk agama lain menjadi agama yang kaku dan tidak ada toleransi sama sekali. Saat ini kita pun perlu berhati-hati terhadap paham-paham radikal yang sering membungkus aksinya atas nama Tuhan dan membela agama. Banyak provokasi dilakukan melalui media yang dilakukan di luar nilai-nilai keislaman serta tidak menggambarkan sebagai orang yang beragama. Aksi oknum-oknum inilah yang kemudian menyebabkan munculnya persepsi buruk umat lain atau sering disebut islamofobia. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang dirahmati Allah, sebagai umat yang baik, marilah kita mengaplikasikan nilai-nilai Islam dengan menunjukkan bahwa Islam adalah agama damai. Mari jauhi perbuatan yang mengacu pada perpecahan. Jauhkanlah diri dari membenci sesama muslim dan juga non-muslim karena menjadikan kita akan tidak berbuat adil kepada mereka. Kita harus melihat siapapun mereka agama dan apapun mereka bentuknya, mereka adalah umat ciptaan Allah. Jika kita ingin dicintai Allah, maka cintailah makhluk ciptaan Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, untuk menghindari perpecahan ini ada tiga ukhuwah yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita, yakni ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sama umat Islam, ukhuwah wasatiyah, persaudaraan sesama satu bangsa, dan ukhuwah basariyah, persaudaraan sesama manusia. Hindari saling menuduh dan menyalahkan orang lain, karena ketika kita menunjuk orang lain dengan satu jari, telunjuk kita kaum muslimin yang dirahmati Allah, hindari saling menuduh dan menyalahkan orang lain, karena ketika kita menunjuk orang lain dengan satu jari, telunjuk kita, lalu beberapa jari lainnya yang menunjuk pada diri kita sendiri. Ini menunjukkan agar kita merasa tidak merasa paling
Namun kita harus saling, jangan merasa paling benar, tapi mari kita harus saling bertoleransi dan menghormati. Jangan merasa saling soleh, tapi mari kita harus saling menasehati. Jangan merasa paling berkuasa, tapi mari kita harus saling berbagi. Hindari saling menuduh dan menyalahkan orang lain. Karena ketika kita menunjuk orang lain dengan satu telunjuk jari kita, lalu beberapa jari lainnya yang menunjuk kepada kita, diri kita sendiri. Ini menjadi contoh agar kita tidak merasa paling. Namun kita harus saling. Jangan merasa paling benar, tapi mari kita harus saling bertoleransi dan menghormati. Jangan merasa paling soleh, tapi mari kita harus saling menasehati. Jangan merasa paling berkuasa, tapi mari kita harus saling berbagi. Saudaraku yang dirahmati Allah, demikianlah khutbah singkat ini. Mudah-mudahan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita dan membawa kemaslahatan untuk sesama umat. Semoga kita termasuk hamba yang dicintai Allah dengan menjalankan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.